Polrestabes Semarang akan melaksanakan press release dari pengungkapan kasus yang akan dilaksanakan di Polrestabes Semarang oleh Wakapolrestabes Semarang Pak AKBP Rico Silalahi. Mari teman-teman kita ikuti semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh press release. Ini melaporkan dari Indonesia Ibu dari Polrestabes Semarang Polda. Jajaran Satreskrim Polrestabes Semarang dipimpin langsung oleh Wakapolrestabes Semarang AKBP Enrico Silalahi melaksanakan press release terkait kasus pembobolan uang di dalam anjungan tunai mandiri atau ATM yang berlokasi di Perumahan Pelamongan Indah, Kota Semarang. Sebelumnya, tim Satreskrim Polrestabes Semarang mendapat laporan kehilangan sejumlah uang di dalam berangkas ATM milik salah satu bank, kemudian tim berhasil mengungkap satu pelaku. Pelaku diketahui berinisial ATB, warga Jalan Sinar Kencana, Kedung Mundu, Tembalang, Kota Semarang. Modus operandi pelaku diketahui sebelumnya telah mengambil kunci berangkas dan melakukan aksinya, kemudian pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar Rp707.900.000. Tim Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil mengungkap satu orang pelaku atas nama inisial ATP pada tanggal 7 Januari 2020. Untuk pelaku merupakan salah satu karyawan yang mana pihak ketiga daripada bank tersebut yang bertugas untuk mengganti ataupun menyediakan uang yang ada di berangkas ATM tersebut. Dalam modus operandinya, pelaku melakukan sebelumnya di tanggal 19 Desember 2019 mengambil anak kunci di berangkas tersebut, kemudian melaporkan kehilangan, dan akhirnya pada saat tanggal 2 Januari 2020 pelaku berhasil untuk membuka berangkas tersebut dan akhirnya pelaku membawa uang sebanyak 770 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun atau denda paling banyak Rp900 juta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bribka Agus Saibumi, Tribrata TV, salam Tribrata.